Assalamualaikum N9CG. Okey, bertemu kita kembali. Video unboxing daripada saya. Okey, so tanpa buang masa, hari ni saya harapkan semua warga grup N9CG berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. So hari ni tanpa buang masa, okey. Saya nak buat video unboxing Inferno MPP33. Okey, daripada Robot Fantasy. Okey, third party keluaran Robot Fantasy. Okey, ni dia Inferno. Okey, selalunya untuk masterpiece punya size dia, kod dia selalunya contoh sepatutnya MP33. Okey, untuk itu untuk scale ataupun size ataupun skala masterpiece. Tapi yang ini MPP33. Okey, di mana? Kerana skala dia ni dah dibesarkan, oversize berbanding dengan size masterpiece. Itu sebab dia MPP33. Macam juga sama seperti Wei Jiang keluarkan Optimus Prime MPP10. Kalau size masterpiece, dia akan jadi MP10. Okay, so ini daripada, ini ada Inferno daripada Robot Fantasy. So ni kotak dia, ni bahagian tepi ada gambar Inferno. So belakang ada artwork gambar Inferno. So bahagian tepi ada gambar bomber truck dia. Okay, so tanpa buang masa, okay, kita akan unboxing Inferno. Selalunya macam biasa, confirm dah agak dia akan dalam bekas plastik. Okay, Inferno. Okay, so macam biasa, instruction manual untuk Inferno, untuk transformation ke truck bomber. Dan kita ada collectible card. Okay, Inferno. So yang ni memang tak ada juga collectible coin. Oh, ada beberapa. Okay, so ada beberapa aksesori dalam plastik ni sekali kan. So ini adalah hose getah. Okay, hose ni material dia getah. Hose untuk yelah, padam api kan. So ni hose dia. So hose dia boleh buka untuk boleh buat action untuk padam api lah. Okay, tu dia bagi ni sekali. Okay, material rubber. Kemudian kita ada, oh ada tangan kat sini. So tangan ni dia bagi extra, tapi dia sekali. Maksudnya dia mold dia sekali melekat. Dia bukan pergerakan tu keseluruhan. Okay. Tapi kalau ikut yang saya review, tangan yang sedia ada dalam figure tu keseluruhannya boleh digerakkan. Okay, tu saja yang dalam plastik ni. So nanti tengok Inferno. Oh, so ni dia dalam bekas plastik. Okay, untuk tiga ni. So ada banyak juga aksesori. Jadi mari kita periksa apakah kandungan aksesori yang ada. Masa angkat tadi saya rasa berat, lagi berat kot daripada MPP10. Mungkin yang ni Robot Fantasy keluarkan mungkin banyak part diecast. Okay, ni dia MP33 Inferno. Dia truck bomber. Okay, memang berat. Saya rasa mungkin banyak part diecast.
Okay, jadi ni dah di bahagian hadapan. Okay, so bumper dia semua chrome macam biasa. Third party logo. Okay, logo Autobot tak disediakan. So macam biasa tampallah sendiri. So ni di bahagian belakang. Okay, simple je. Dia memang ikut spek sama seperti Takara Tomy, cuma dia dibesarkan skill dia tu. Dan ni di bahagian bawah ada nampak mungkin part, saya rasa ni kaki, ni di bahagian pinggang sebelum atas peha. So yang ni besi. Jadi tayar dia rubber. Okey, dapat tayar getah. Memang agak berat. So ini ladder dia. So ladder dia pun dia bagi ratchet yang saya rasa ratchet dia okey. Baik juga ratchet dia. Nampak dia punya mantap ratchet tu kan. Okey, so dia boleh roll macam biasa, tak ada apa yang sangkut. Okey, ini Inferno. Okey, so kita tengok aksesori yang dia bagi. Okey, pertama dia bagi dah ni. Semburan macam replika air, semburan air. So kalau untuk nak display gimmick untuk Inferno ni pancutkan air, so ni dia bagi. Dengan hose berwarna putih. So ini sebenarnya hose yang ada di figure tu warna chrome. So warna putih ni adalah sekiranya kepada kolektor yang nak display ikut accurate dalam G1 cartoon Transformers. So memang warna putih, so boleh tukar. So yang ni kita boleh pasang dan buat gimmick untuk pancut air. Okay, so dia bagi hose ni juga warna putih. Dan dia ada bagi chest plate kat sini. Okay, chest plate yang sedia ada tadi, kalau kita tengok bumper dia berwarna chrome. So kalau nak accurate dalam siri kartun G1, so kita boleh tukar chest plate ni kepada warna putih. Kemudian okay, dia ada bagi lagi satu chest plate yang ada bracket. Okay, yang ada bracket ni adalah dia bagi untuk kita display salah satu scene. Okay, dalam kartun Transformers G1 di mana Inferno ada dukung Red Alert. Okay, dia menyelamatkan Red Alert dan dia dukung, saya tak silap dia Red Alert injured masa tu, so dia dukung. So yang ni kita boleh letakkan Red Alert di atas ni. So saya tak ada Red Alert, so tak dapat nak nak tunjuk contoh dia. Tapi selebihnya boleh tengok dekat YouTube. Type je Inferno MPP33. Nanti kita boleh, dia akan tunjuk bagaimana kedudukan Red Alert tu semasa di atas chest plate ni. Okey, seterusnya kita ada blaster ataupun weapon dia. Ada satu weapon dia bagi. Okey, weapon blaster dia. Kemudian okey, so kita ada helmet yang accurate ikut kartun G1, Transformers G1, okay, dalam kartun. So ni helmet dia, kepala dia ni, yang kalau ni lah, maknanya dia bagi dua option, sama ada nak display betul accurate ikut kartun ataupun terpulang kepada nak ikut yang dah siri ada kan. Okay, ni tu helmet dia. So kita ada lagi dua ni, benda kecil ni, alat communicator. So dia boleh communicate dengan, selalunya dia letak di bahagian lengan. So dia letak mungkin nak cakap dengan Optimus Prime ke ataupun Autobot yang lain. So ini dia communicator dia. So ada dua communicator. Kemudian okay, ini adalah aksesori yang okay, aksesori yang terakhir. Aksesori yang terakhir dia bagi ni, mimik muka. Okay, ada yang okay, ni senyum. Okay, so Inferno tengah senyum. Yang ni
Okay, so ni Inferno tengah marah. Dia marah tu. Okay, tengah marah. So, satu lagi ni tengah... Saya pun tak pasti nak cakap macam mana. Tengah senyum sinis kot. Okay, so ada tiga. Okay, I'm so sorry. So, lain so sorry tak ada. So, inilah dia. MPP 33 Inferno. Keluaran third party daripada Robot Fantasy Oversize. Mana dia lagi besar. Ukuran dia lebih kurang. Kalau oversize selalunya melebihi 29 cm. Sebab selalunya kalau masterpiece punya size, selalunya dia bawah paling tinggi pun kalau tak silap dia adalah bawah daripada 25 cm, 23, 24, 25. Kecuali masterpiece scale untuk yang besar lah, macam Jetfire, okay, macam Ultra Magnus, dia lebih tinggi sikit. So yang ni dia oversize. So oversize kalau ikut size MPP10, dia 29 ke atas sentimeter. Okay, itu saja untuk saya share video unboxing untuk hari ini. Okey, diharapkan dapatlah saya berkongsi sedikit okey info untuk keluaran Robot Fantasy, dan insyaallah jika panjang umur diburahkan rezeki kita jumpa lagi. So, Assalamualaikum NNCG.